Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Maura Amalia, kelas A, Prodi Anestesi Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan kali ini, saya akan belajar mengenai komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien dengan tema pasien safety. Berikut ini adalah contoh video dari komunikasi terapeutik tentang pasien safety antara perawat dan pasien. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, saya perawat Peggy yang bertugas di pagi hari ini. Bapak dengan Bapak siapa? Oh, baik, Sus. Jadi saya dengan Bapak Rafsya. Saya cek dulu ya gelangnya. Oh iya, benar, Pak. Nah, Pak, di sini saya akan melakukan diskusi dengan Bapak sebelum Bapak menjalankan operasi. Oh iya, baik, Sus. Sebelumnya, Bapak sudah disuruh untuk puasa, Pak, selama 8 jam? Ya, Sus, saya sudah berpuasa selama 8 jam. Sebelum Bapak puasa, terakhir Bapak makan apa? Terakhir itu, kalau nggak salah, saya makan bubur, Sus. Oh iya, Pak. Pak, sebelum operasi dimulai, harus dicek dulu ya TTP-nya. TTP itu terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi Bapak. Untuk memastikan kondisi Bapak, Bapak juga jangan tegang atau cemas ya, Pak, karena nanti tekanan darah Bapak akan naik. Baik, Sus. Insya Allah saya tidak akan tegang dan cemas. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, saya sangat haus. Apakah boleh saya minum sedikit sebelum dilakukan operasi? Sebenarnya tidak boleh, Pak, tapi karena operasi Bapak sekitar 4 jam lagi, Bapak boleh sedikit minum air putih. Maksimal 2-3 jam sebelum Bapak melakukan operasi. Oh, baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Mungkin sudah cukup, Sus. Ya, Pak, kalau sudah cukup, saya pamit ya, Pak. Jika ada apa-apa, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat. Jika tidak, nanti saya akan kembali lagi sebelum Bapak menjalankan operasi untuk melakukan persiapannya, Pak. Baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.